Halo guys, selamat datang di Nerd 11 dan seperti biasa gue bakal mengcover gitar tutorial lagu-lagu yang lagi hit saat ini dan terbaru. Dan di video kali ini gue bakal mengcover lagunya Menghitung Hari 2 dari Anda ya. Dari Anda maksudnya dari yang nyanyinya ini si Anda ya. Dan sudah disetting dengan kunci yang sangat mudah sehingga mudah dipelajari buat para pemula maupun yang baru belajar gitar. Dan jangan lupa buat like and subscribe video ini. Oke guys, kita langsung aja ke cara strumming-nya atau cara genjrengannya ya. Karena ini di lagu aslinya dari awal sampai akhir ini dipetik ya. Nanti juga kita bikin petikannya. Dan sekarang versi genjrengannya dulu. Kenapa pakai versi genjrengan? Karena kalau kita nyanyinya banyakan bareng teman-teman itu lebih asik di genjreng daripada dipetik. Tapi kalau nyanyinya sendiri atau berdua lebih baik itu dipetik ya. Nanti cara petikannya di pembahasan kunci. Dan sekarang cara strumming-nya dulu atau cara genjrengannya sangat mudah sekali. Jadi seperti ini. Seperti biasa ya. Down, down, up, down, up, down, down. Down, down, up, down, up, down, down. Seperti itu. Kita mulai menggunakan lirik ya. Menghitung hari, detik demi detik, menunggu itu kan menjadi luka. Tapi ku sadar nanti jawabmu, jawab cintamu. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan kuncinya. Jadi kita mulai dulu dari intro ya. Di intro ini dipetik ya. Kuncinya sangat gampang sekali, yaitu D minor, lalu A minor, lalu D minor lagi, dan G. Cuman itu aja. Cara petikannya seperti ini. Ini contoh dulu ya. Jadi seperti itu, kita mulai dulu satu-satu ya. Pertama kunci D minor. Petikannya senar 3 dan senar 1. Tapi di sini kelingking di senar 3 di senar 1 ya, grip 3. Jadi seperti ini. Posisi D minor nih. Lalu pindah ke grip 2 senar satunya. Lalu genjreng. Kembali lagi ke senar 2 dan senar 1. Kita mulai dari awal. Nah, sesudah itu kita lanjut ke A minor. Kunci A minor, tapi dipetiknya senar 3 ya. Senar 3 grip 2 dan selanjutnya ke grip 1. Seperti ini. Lalu digenjreng. Lalu kembali lagi ke senar 2 dan 1. Seperti ini. Seperti itu ya. Lalu kembali lagi ke D minor seperti yang awal lagi. Nah, lalu ke kunci G. Ke kunci G-nya seperti ini. Kunci G kan seperti ini. Kelingkingnya dilepas aja. Lalu si jari telunjuk nanti di senar 2 grip 1 seperti ini. Kita pelan-pelan. Jadi dipetiknya senar 6 dan senar 5. Dibarengin. Sesudah itu petik senar 3 dan 4 dan kembali lagi ke senar 2 lalu dipencet di senar 2 grip 1 lalu kembali lagi ke senar 3 dan 4
Dan selanjutnya dipetiknya dengan bassnya ya, senar 6, dan kelingkingnya di senar 2, grip 3 di sini. Kita mulai dari kunci G-nya seperti ini. Seperti itu. Kita mulai dari awal ya. Kita coba lagi. Seperti itu ya. Kita langsung ke pembahasan kuncinya aja, kita langsung ke verse-nya ya. Jadi di sini dipetik ya dari awal sampai akhir. Jadi petikannya di setiap kuncinya itu sama. Jadi seperti ini. Kita mulai dari D minor dulu kuncinya, yaitu D minor. Lalu G. Lalu C. D minor lagi, G dan C. Lalu D minor lagi, G, C. Nah, di sini ada tambahan A minor, D minor lagi, dan G. Jadi seperti itu ya. Cara petiknya seperti ini. Jadi petiknya 3 senar, 3 senar ya. Kita buat semudah mungkin. Jadi kalau kunci di D minor, kita bassnya di senar keempat ya. Jadi petiknya 3 senar, bassnya, lalu bawah bassnya, lalu senar 1. Ya seperti ini. Lalu kunci G, bassnya di atas. Pokoknya yang terakhirnya harus senar 1 ya. Yang pertamanya harus bass, dan selanjutnya ke senar bawahnya. Lalu kunci C. Lalu kunci D, D minor lagi, G lagi, C lagi, lalu selanjutnya D minor lagi, G, C, A minor, D minor, G. Jadi seperti itu ya. Kalau petikannya dari setiap kuncinya, jadi masih sama-sama aja. Kita mulai aja langsung. Menghitung hari detik demi detik, menunggu itu kan menjemukan. Tapi ku sadar menanti jawabmu, jawab cintamu. Lalu masuk lagi ke verse yang kedua, kuncinya masih sama. Jangan kau pergi, harapan padaku seperti ingin tapi tak ingin. Yang aku minta tulus hatimu, bukan pura-pura. Lalu kita masuk ke ref. Kuncinya di ref yaitu C, G, A minor, lalu D minor, C, G, lalu D minor lagi, G, C, A minor, D minor lagi, G dan C. Seperti itu ya. Sangat mudah sekali. Kita coba dengan petikan juga. Jangan pergi dari cintaku, biar saja tetap denganku, biar semua tahu adanya. Dirimu memang punyaku.
Lalu kita masuk lagi ke intro yang tadi ya, petikannya sama. Lalu masuk ke verse yang ketiga ya. Kuncinya masih sama seperti verse yang ke-1, yaitu D minor, G, C, D minor lagi, G lagi, C lagi, D minor, G, C, A minor, D minor lagi, lalu ke G. Kita coba aja langsung. Jangan kau beri harapan padaku seperti ingin tapi tak ingin. Ya aku minta tulus hatimu, bukan pura-pura. Lalu kembali lagi ke ref. Jangan pergi dari cinta, biar saja tetap denganku, biar semua tahu adanya. Dirimu memang punyaku. Lalu kita lanjut ke ref yang terakhir ya, yang endingnya. Kuncinya masih sama. Belum pernah ku jatuh cinta sekeras ini seperti padamu. Jangan sebut aku lagi bila tak bisa dapatkan engkau. Nah terakhirnya ke E minor dulu, lalu ke A minor, lalu ke D minor lagi. Jangan sebut G, aku lelaki. C. Nah itu dia guys, tadi tutorial gitar lagunya Menghitung Hari 2 dari Bang Anda ya. Dan sudah disetting dengan kunci-kunci yang sangat mudah sehingga mudah dipelajari buat para pemula maupun yang baru belajar gitar. Dan jangan lupa buat like and subscribe video ini. Terima kasih.